Halo, gue Erwin, gue salah satu pengajar drum di Music School of Indonesia. Dan saat ini depan saya udah ada salah satu drum yang luar biasa, Roland TD02 Cafe. Roland TD02 adalah salah satu tipe entry level dari V-Drum Roland. TD02 ada dua tipe, yaitu TD02K dan KV. Saat ini saya bersama dengan TD02KV. Perbedaannya adalah snare drum yang udah memakai mesh head. Roland TD02 adalah drum yang sekalipun di entry level, tapi kualitas suara yang dimiliki 16 jenis drum di modulnya itu udah sangat-sangat jauh lebih enak daripada merek sebelah di tipe yang rendah juga di range harga yang kurang lebih sama. Salah satu kelebihan Roland TD02 adalah suara drum yang dimiliki sudah sangat matang dan bisa dimainkan dengan enak sekali. Roland TD02 salah satu drum set yang paling cocok untuk beginner karena kelebihan dia adalah drum yang sangat kompak, jadi kalian nggak perlu space ruangan yang besar, tapi kalian bisa main drum dengan sangat enak di space yang cukup kecil, nyaman, kita motion juga tetap enak, tapi nggak boros tempat. Roland TD02 memiliki 16 jenis suara drum set yang sangat asik, dan saya akan bagikan beberapa jenis suara yang favorit banget buat gua. Yang pertama adalah acoustic jam. Ini acoustic jam adalah suara drum yang menyerupai drum akustik. Jadi suaranya udah enak dan begini suaranya. Suara yang kedua adalah home studio. Home studio hampir mirip kayak drum akustik tapi tentunya namanya studio udah di EQ dan suaranya lebih matang. Suara yang ketiga adalah Rockstar. Rockstar ini buat kalian yang suka main rock, ini suaranya udah ngerok banget, bulat, dan saya suka bass drumnya enak. Oke, saya coba contohin. Dan suara yang keempat adalah suara elektronik. Namanya drum elektrik, kita harus coba suara elektroniknya. Kalian yang baru belajar drum, ini juga sangat cocok karena dalam satu modul drum yang kecil ini ada fitur yang namanya quotes mode. Jadi kita bisa belajar, ada banyak hal. Yang saya ingin kasih contoh, salah satunya adalah untuk tempo. Jadi kita bisa melihat seberapa bagus kita bermain drum, temponya udah pas atau belum. Contohnya seperti ini. Sekalipun ini drum untuk pemula, tapi buat kalian udah mulai bisa main drum, mau main di kafe-kafe, juga sangat bisa dipakai. Karena drum ini nggak cuma sekedar drum biasa dengan single sound, tom-tomnya single sound, tapi untuk snare, dia udah double sound. Jadi misalnya kayak ini kita bermain untuk snare. Ada juga untuk rim shot. Jadi di snare ada dua suara. Terus yang bagus lagi, cymbal, crash, dan ride juga ada double sound. Jadi cuman bedanya bukan apa di daerah pukul kita, tapi keras pelan kita memukul akan menghasilkan dua suara yang beda. Misalnya ini. Kalau keras. Jadi ada edge, ada bow-nya. Ride juga sama. Dan yang pasti, kedua ride dan crash bisa dicok.
Buat kalian yang pengen bermain drum dengan lagu favorit kalian semua, di Roland TD-02 juga sangat bisa. Selain dia ada satu input jack AUX, jack 3,5 inch, lebih dari itu kalian bisa bermain dengan Bluetooth dengan tambahan alat. Jadi cukup dengan handphone, aktifkan Bluetooth kalian, di pairing dengan modulnya, kalian udah langsung bisa bermain drum tanpa kabel, tanpa bingung menaruh handphone di mana. Kita bisa main drum langsung dengan enak dan nyaman. Jadi kesimpulannya, Roland TD-02 baik K ataupun KV adalah drum set yang sangat enak, sangat nyaman dipakai buat kalian yang masih beginner ataupun kalian sampai intermediate. Jadi bisa dipakai di tempat kalian manggung dimanapun, karena yang pertama drum ini sangat compact, bahkan bisa dilipat-lipat, kalian bisa bawa, bisa mobile dengan sangat enak. Memiliki dua sound, bukan cuma sekedar single sound, sekalipun tom-tomnya single sound, tapi snare ataupun crash itu ada dual sound. Dan yang pasti suara 16 jenis suara drum set di Roland semuanya sudah mateng dan enak. Jadi kalian tinggal menikmati drum yang enak. Buat kalian yang kepengen beli Roland TD-02K atau TD-02KV, segera klik link yang ada di deskripsi dan buruan dapatkan drum luar biasa ini.